Soal Putri Delina tinggal serumah dan urus bayinya ini, kata Teddy menegaskan. Belakangan muncul rumor kalau Putri Suli dan Lina Zubaida, Putri Delina tinggal dengan ayah tirinya, Teddy Pardiana. Sontak rumor itu langsung ditepis Teddy. Menurutnya, gosip kalau Putri Delina tinggal serumah dengannya mengurus buah hatinya dengan mendiang Lina adalah tidak benar. Kalau Putri tidak pernah tinggal di rumah saya, saat ibunya masih ada memang betul. Setiap Sabtu Minggu udah pasti nginep beber Teddy di hadapan wartawan pada Senin 10 Februari 2020. Menurutnya Putri Delina biasanya ke Bandung. Bandung hanya untuk menengok adik kecilnya. Pun Teddy menegaskan kalau setiap ketemu dengan Putri tidak pernah di rumah, melainkan di tempat umum agar menghindari fitnah. Teddy pun lantas menceritakan betapa sayangnya Putri Delina pada adik kecilnya Bintang. Setiap bertemu Putri pun selalu memberikan oleh-oleh seperti baju dan lain-lain. Itulah guys, Teddy yang membantah isu miring mengenai dirinya yang dirumorkan dekat dengan Putri Mang Sule. Jadi tidak benar kalau Pudel masih dekat dengan Teddy, dalam artian nginep di rumah Teddy dan mengasuh dedek bayi. Menurutnya itu semasa mendiang masih hidup. Kalau sekarang biasanya ketemu di tempat umum untuk menghindari fitnah. Itulah guys. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.